Pun Pak Mat. Pun. 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 Udah berhasil keluar lur. Ini nanti jantan atau betina coba. Wah, limusin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Jun Ngaritan dimanapun panjen berada. Salam ngarit, salam usaha, esek-esek-esek dari Blitar Utara lur. Dulurku, di kesempatan di video kali ini saya berkunjung kembali ke kandangnya Kang Pur. Nah, ini dimana satu indukannya yang kemarin itu saya review yang baru beranak. Ini satunya mau beranak, ini tadi sudah pecah kawah. Ini kurang lebih jam piro saiki? Jam 10-an ini lur. Sudah pecah kawah. Ini kita saksikan nanti anaknya jantan atau betina lur ya. Ini jadi dari tanggal IB-nya itu 9 bulan lebih 15 hari lur. Ini detik-detik kita nunggu jantan atau betina, jantan atau betina. Kita saksikan lur. Jadi yang nunggu detik-detik beranaknya banyak lho orangnya. Nah, ini kita doakan semoga prosesnya lancar ini lur. Ini kalau videonya burem-burem yo pancen malam lur ya. Nah, seperti ini. Itu sapinya di sana dikeluarkan. Itu mumpung Pak Dur masih di sana, nanti kita amati dari jauh lur. Tuh sapinya di sana. Ini untuk indukannya yang sudah beranak. Tuh yang sudah beranak kemarin. Ini Pak Durno masih nali. Itu udah kontraksi itu lur, udah merejan. Es kita mati dari jauh dulu lur. Aden lur, aden. Jantan atau betina ini lur. Aden, ini dia mulai aden. Ayo pi, bisa pi. Ayo pi. Anakmu ditunggu sama yang tukang ngarit pi. Ayo pi, bisa pi, kamu bisa pi, semangat pi. Ini saya juga ikut deg-degan lur. Ini saya lihat udah posisinya pas lur. Itu teracak depan lur, itu teracak depan bener. Jadi ini nanti bisa keluar normal lur. Mohon doanya lur. Ayo pi, terus pi. Dikit lagi pi, ayo pi. Eden pi, ayo pi. Lagi pi, satu lagi pi. Ayo pi, semangat pi. Pi, ayo pi. Ngeden lagi pi, ngeden lagi pi. Tak support dari sini pi, ayo pi, ngeden pi. Ayo pi. Ayo pi. Terus pi. Ayo pi. Ayo cepet nabi, lancar ya Allah, lancar, semoga normal, padatannya sehat. Ini Pak Durno atau Pak Pur sudah nunggu-nunggu bi, semua penasaran anakmu jantan atau betina bi. Ayo bayu bi. Waduh, babi ini jatuh lur. Lanjut ya lur, lanjut. Ini tadi HP-nya jatuh lur, mohon maaf lur, karena ini saya pegang. Tangan saya juga kejulur. Ayo pi, ayo pi, kurang dikit pi. Kepalanya udah hampir keluar. Ayo pi. Ayo pi. Dikit lagi pi, ayo pi. Terus pi, terus pi. Ayo pi, semangat pi. Ayo pi, lancar ya Allah. Ayo pi, cepetan. Terus pi. Kurang dikit pi. Duh, perut saya juga ikut mules ini, lur.
Aduh, ayo pi, cepet pi, dikit lagi pi, ayo pi, ayo pi. Ini nanti kalau kepalanya sudah lolos keluar itu wis aman lur. Ayo dikit lagi, satu, ayo pi, ayo pi, dua, dikit lagi pi, ayo pi. Ayo pi, lancar ya Allah. Oh, tiga, kurang dikit pi, kurang dikit. Ayo pi, pol pi, ngeden pi, ayo pi, ayo pi, ngeden lagi pi, dikit lagi pi, ayo pi, ayo pi, terus pi, ayo pi, ya kurang dikit pi, dikit lagi pi, dikit lagi, ayo pi, kurang dikit. Kurang dikit pi, ayo pi, satu kali lagi ini kepalanya udah keluar pi, ayo pi semangat, tiga, ayo pi, ayo pi terus pi, ayo pi, ayo pi. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, lancar, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, selamat Pak Pur, ayo ini kita nanti tinggal menyaksikan setan atau betina ini lur. Pun Pak Mat, pun, pun. Ampun. Udah berhasil keluar lur. Ini nanti jantan atau betina coba. Wah, limusin. Itu kebaca. Keluarnya limusin jantan atau betina, kita tunggu lur, masih dibersihkan. Wah, gede pedetani lur, mantap, pedetannya istimewa. Tapi istimewa. Saya ini masih dugaan sementara lur. Ketok ini nanti lebih jelasnya kita lihat lagi lur. Yang penting selamat, tidak ada kendala. Nih, Pak Dur, wis serah tenan saiki ya sapi mana. Ini karena katanya belum pernah juga lur lihat proses sapi melahirkan. Ini pedetane gede. Ini lek modele sirah kados iki. Limusin plus saiki wis gak ada hitamnya iki. Beda sama yang awal itu lur. Alhamdulillah lancar. Nih yang nunggu lur. Tuh, satu banyak lur. Ya, ini yang nunggu proses kelahiran nih. Wah, cek mburi dik petenge sapa? Wah, Pak Geng kae. Nek mburi ra ketok weteng pisan. Nih, carikan raben. Ora apa-apa kok gila. Lur. Nah, dan ternyata setelah ditunggu 9 bulan 15 hari keluarnya betina lur. Nah, ini betina. Iso adang lur. Ini salam dah sewan lur. Senyume seje lur. Sakulan apa pedet lur, lur. Ya
Dan ternyata untuk induk ini beranak yang kedua ini lur. Ini masih dijilati. Lur. Ini konca SD lur. Konca SD. Kang Suryono. Sore, oh ya. Suryono lah. Suryono. Cek. Cek yo cek wi mak. Wah, ini rezeki waktu gerimis lur. Ini rezeki pada malam gerimis. Nyenggol cewek, Sur. Surawani ya. Surawani iki. Gerimis-gerimis terima rezeki, Lur. Alhamdulillah, Lur, sudah bisa berdiri. Isi pamane ditinggal ngopi wis santai leri. Cepaki kopi. Mbah rumah saku lur. Orang itu ternak sapi breeding ketika indukannya beranak itu semane wis seji lur. Lah ya wis seji. Esines pelong lur. Ini masih rame lur. Tuh udah bisa berdiri ini, nanti yes nyari minumnya sendiri nih lur. Jadi di video kemarin ini 9 bulan 15 hari ternyata rezekinya betina lur, karena enggak pasti, karena kemarin lihat-lihat di komen itu ada yang sampai 9 bulan 20 hari ternyata juga betina. Itu semua tergantung rezeki lur. Udah minum ya lur. Tuh udah berhasil minum. Ini wes ayem lur. Tukang ngarit itu kalau udah bisa beranak lancar, perutnya berdiri minum wes ayem. Beda sama kalau masih menunggu detik-detik itu lur, kok gak beranak-beranak itu deg-degan lur. Ini tadi alhamdulillah lancar, dan ini pedetannya juga sudah berdiri, sudah bisa minum. Ini kita masih sama teman-teman tukang ngarit. Nah ini yang ngerawat Pak Pur ini. Oke lur, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Karena saya masih mau lanjut ngopi dulu. Semoga bisa terhibur lur. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.